Hey guys, selamat datang kembali di channel saya Jero Putu Arnold. Apa kabar semuanya? Ya pastinya semuanya harus sehat selalu. Bagi kalian yang nonton video saya pertama kali ini, nama saya adalah Arnold dan saya berasal dari Rusia. Sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan aktifkan loncengnya di sini. Plak, gitu. Biar di selalu saat kalau Arnold upload video baru, kalian bakalan tahu dong. Biar kalian juga nonton, yoi. Dan terima kasih banget atas support kalian. Itu paling penting buat saya. Anyway, hari ini guys, saya berada di Kintamani. Di tempatnya temanku guys. Karena hari ini, ya bisa dibilang seperti ya, saya ini ulang tahun ya, padahal bukan ulang tahun. Ulang tahun di YouTube. Karena YouTube-ku sudah di ACC, dimonetize. Jadi saya diundang sama teman saya ke Kintamani. Mungkin kalian sudah tahu sama temanku karena saya udah pernah bikin vlog sama dia. Namanya dia adalah Pak Wayan Kusuma. Wayan. Wes. Apa kabar Wayan? Baik. Baik. Baru bangun. Mantap. Wih, hari ini diundang guys. Ini hari ini kita mau ngapain kira-kira ya? Hari ini kan dapat kabar baik gitu kan. Dapat kabar baik. Channelnya Jero Putu Arnold sudah dimonetize. Yoi. Terus saya mau kasih surprise buat. Waduh. Buat dia. Wih, surprise. Saya mau kasih dia satu kamera dan satu buah tripod supaya dia bisa bikin video lebih keren lagi. Oh my god. Nggak nyangka. Sumpah. Serius? Serius. Guys. Tidak ada rekayasa kan? Guys. Sebenarnya dia mau jalan-jalan sini saya undang, kan rencananya mau bakar-bakar apa? Ayam? Mau bakar ayam, hutan gitu. Cuman ternyata karena saya telat bangun, ini juga baru bangun, ngantuk banget. Jadi kita kasih spice yang lebih memberdayakan supaya bisa berproduksi lebih baik. Oh my god, terharu nih, sumpah terharu. Guys, gila. Terima kasih banget Pak Yan. Best friend ini, sumpah. Ini baru teman namanya. Sumpah, kita harus ke Jakarta nih. Gas kapan-kapan. Next time. Ha, siap. Wih, gila guys. Oke. Okay. Gini udah punya teman baiknya guys. Di sini. Kamu ke studio saya. Oh, langsung abis ini kita gas studionya. Ke studio, ambil kameranya di situ. Set. Wih. Terharu sekali okay, Payan. Oke. Okay. Gila, terima kasih banget buat Payan. Guys, jangan lupa ya. Payan ini juga punya channel di YouTube namanya Kencana Nyaman Hati. Kencana Nyaman Hati. Di sini ya, langsung nanti diklik, nanti ada emailnya di bawah di deskripsi. Kencana Nyaman Hati. Vlog-vlognya Pak Wayan ini sangat bagus dan baik. Vlognya biasanya tentang apa aja Pak? Inspirasi guys. Tips gitu. Yep. Jadi kalau kalian penasaran tentang inspirasi dan pingin punya tips tentang ya biar hidupnya lebih baik ya, langsung klik channelnya Pak Wayan di bawah dan nonton. Jangan lupa lagi sekali subscribe guys. Subscribe Pak Wayan ya. Awas nggak subscribe lo. Awas. Dan channel saya juga, jangan lupa di subscribe ya. Jero Putu Arnold menuju 100.000 subscriber. Bentar lagi mau botak. Oke. Cepet. Lagi 3.000. Udah 100.000. Dan ya jadi botak deh. Terus kita bikin komedi. Oh ya, yoi. Okay. Rencananya komedi bakalan besar-besaran ini. Oke. Okay. Siap. Jadi kita sekarang berangkat ke? Ke studio. Ke studio. Oke, okay, see you there guys. Okay, bro. Kita mau jalan sekarang. Oh, jalan-jalan dulu ya. Langsung jalan-jalan atau langsung ke rumahnya? Langsung ke studio. Oh, langsung ke studio. Oke, okay, mantap ke studio. Kayaknya kita udah dulu pernah kan ke sana kan? Pernah ke sana waktu gerbek studio. Oh iya. Ingat, mantap tuh. Oke, sekarang kita langsung jalan ya. Langsung jalan, let's go ke situ. Siap. Tapi aku yang nyetir ya. Alright. Oke. Okay. Thank you. Harus pakai sabuk pengaman lo ini, harus pakai sabuk pengaman. Kalau nggak pakai sabuk pengaman nanti gua terbang, guys. Wes. Ini masuknya gimana ya?
nyampe studio Pak Wayan. Dari segi studio ya saya udah lihat beda banget sama yang dulu ya. Keren banget studio, gila. Woi, apa itu? Woi, baju. Iya. Woi, baju. Ini kayaknya studio berubah ya? Ini studio berubah, larannya berubah. Ada komputer ROG. Terus gini loh. Sekarang channel kamu kan udah dimonetize. Iya. Dan saya mau kasih hadiah buat kamu. Wih. Supaya bisa lebih berkreasi lagi, lebih banyak memberikan hiburan dan motivasi buat kita pencinta Indonesia. Indonesia iya. Pencinta fishbowl. Pencinta entertainment. Entertainment dah. Yoi. Sekarang kamu harus pakai baju ini dulu. Wih. Ini bajunya channelnya YouTube Payan ya? Aa. Wes keren. Kencananya keren, 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 keren. Dibuka dulu dong. Tapi ke situ dong, situ. Ya, di sini. Oke. Okay. Teman-teman, selagi dia kasih baju, saya mau kasih satu surprise lagi buat dia. Dan ini memang benar-benar dia nggak tahu sama sekali karena apa? Karena waktu dia kesini saya undang dia untuk minum kopi aja sih sebenarnya. Saya mau kasih dia yang surprise lagi buat dia. Mana dia? Oh dia udah datang. Shh, udah datang dia. Hey guys, pas tuh subscribe channelnya Pak Wayan Kusuma. Sekarang juga, sekarang. Wih keren, pas ya. Jadi nggak adil kalau saya nggak pakai juga. Saya pakai juga nggak? Terserah sih. Ya. Ini ngomong-ngomong, kayaknya bagus loh. Kayaknya bagus. Jadi kalau ini dibuat banyak loh, Arno. Dibuat banyak. Kemarin saya bagi-bagi ratusan hadiah untuk subscriber. Ini bagus banget. Yang udah subscribe channel saya kasih hadiah satu banget. Ini benar-benar keren guys, orang yang benar. Dan gini, humble. Kapan sih dimonetize itu? Baru kemarin. Baru kemarin. Oke, jadi saya ucapin selamat dulu. Ya, terima kasih banyak. Ya, satu baju merah yang keren buat surprise-nya. Mantap ini. Ya, dan satu lagi. Tunggu dulu ya. Waduh. Kira-kira apa ya? Dah. Aku. Ini apaan nih? Ini kamera Fujifilm XA3. Dan satu buat tripod buat Arnold. Besar guys. You know what? Guys. Guys. Tiket dulu, ini dulu. Tangannya dulu, tripodnya dulu. What? Tinggi, keren. Wih. Jadi biar bisa pakai dua kamera dan hasil bagus. Terus ini ada... Wih, gila. Lihat ya? Waduh! Vlog kamera? Ya, ini khusus untuk nge-vlog. Ini kecil, ringan, dan bagus. Dan... Gila. Kenapa saya kasih ini? Supaya bisa lebih semangat lagi. Terima kasih banyak kalian. Banyaknya nih. Gak bisa berterima kasih cuma sepatah kata. Nanti ya gue harus terima kasih seperti apa ya kira-kira guys. Komen di bawah guys. Aduh, jantungan gue nanti bener. Masa dikasih kamera? Oke, take it. What? Gila guys, asli. Kamera XA5 Fujifilm. Oke, kita promo sedikit. Oke guys, ini kameranya sangat ringan, sangat enak, benar-benar enak buat nge-vlog. Gila. Oke, put it here. Aku nggak ada kata-kata lu, bener, sumpah. Guys, sekarang pencet channelnya Pak Wayan, sekarang. Kalau enggak, gua cari lu ke rumah satu-satu tuh. Gila. Oke, terus, this is for you. Oh my God. Oke, success for you. Dan saya juga gembira dengan keberhasilan ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, hiburan, dan juga kebahagiaan bagi kita semua. Iya harus itu Pak ya. Dan ayo kita doain teman-teman semua yang sudah subscribe channel kita. Guys, subscribe lagi sekali channelnya Pak Wayan. Channelnya sangat bagus. Nama channelnya? Kencana Nyaman Hati. Kencana Nyaman Hati seperti tadi kita juga udah ngomong. Dan saya doakan kamu semuanya selalu berbahagia, selalu sejahtera, dan dilancarkan rezekinya. Wis, itu kata-kata keren guys. Gue kapan bisa mikirkan kata seperti itu? Kata-kata gue gimana ya? Kayak, hey guys, selamat datang kembali di channel Jarot Petu Arnold! Gitu. Harusnya kan, kayak teman gue ada satu, itu Ujung Opa guys, yang kemarin gue ngajak dia syuting vlog. Dia orang Korea, tapi penyanyi juga, penyanyi dangdut. Kalau dia bilangnya gini, halo guys, selamat datang keluarganya Ujung Opa. Tek gitu. Oke. Apa pun itu,
step by step kita akan menemukan yang terbaik. Iya, masa aku bilang cuma hello guys gitu kan? Iya. Harusnya next sama lagi. Karena next kita belajar mereka itu siapa? Iya. Bukan cuma penonton. Bukan penonton. Tapi keluarga kita sendiri gitu. Semuanya iya. Antara itu haters, antara itu likers. Apa yang kita lakukan untuk di luar diri kita, kebaikannya kembali ke diri kita. Wis, Payan, terima kasih banget so, buat ini gila. Oke. Aku benar-benar kaget sumpah. Semoga Pak Wayan ini selalu sehat. Terima kasih. Tanpa rejeki seterusnya, terus terima kerja keras. Ini pekerja keras loh guys. Wis, pokoknya the best man that I know. Yang saya tahu dari kecil guys. Saya udah kenal dari kecil. Dari umur berapa itu? Dari kandungan bro. Dari kandungan? Iya. Aku kenal ibu kamu tuh masih di kandungan. Bisa? Rasanya sih enggak ya. Bohong dikit. Waduh. Berarti jangan-jangan nih. Itu udah mungkin dari SMP ya. Iya SMP sih. SMP. Masih kecil-kecil banget. Masih kecil udah kenal dan nggak nyangka sih gede bongsor kayak gini. Makanya tak kasih kursi yang lebih pendek dan saya lebih tinggi. Ya ini harus okay. Bikin badan ya. Oke, okay, sekali lagi selamat. Terima kasih banget. Okay. Terima kasih banget. Selamat berkarya untuk kita semuanya, memberikan hiburan yang terbaik buat semua. Harus. Salam nyaman hati, kedamaian sehat dan sampai jumpa lagi. Bye bye. Bye bye. Jangan lupa subscribe channel Pak Wayan. Sekarang. Deg-degan, sumpah deg-degan.